mommy! Papi! Sisi! Mami hamil! I'm pregnant! Oh, mami hamil! Mami hamil! Iya, papi, lihat di papi! Hasilnya positif! Bagus, Yur! Alfana bilang, istri ente bisa hamil, kan? Betul juga, apa kata kau? Ternyata papi jantan juga. Oh, papi jantan juga. Di anak kita kan ngimpi. Oh, minta maaf. Iya. Aduh, maaf anakku. Iya, beginilah resiko punya istri sedang hamil. Mintanya macam-macam. Minta mangga muda yang jatuh dari pohon. Kalau aku nunggu mangganya jatuh, bisa sebulan aku nunggu di bawah pohon. Aku tahu caranya. Aku goyangkan, aku ambil. Aku goyangkan, aku ambil. Pohonnya bisa ngomong. Lo yang selama ini suka nyolong mangga gua? Enggak, bang. Lo pikir pohon mangga ini punya nenek moyang lo? Nenekku seorang belaut. Bang Babi, mami kan disuruhnya pelan-pelan jalannya. Papi. Papi, itu ada Dewi. Urusan mangga harus diselesaikan saat ini, ya. Artinya, Papi harus ngejambak rambutnya Dewi sampai rontok. Do you understand? Begini, Mami. Alah, gak usah banyak congcing. Cincong, Mami. Alah, whatever. Do it now. Pak Gusur, Dewi ku sayang, boleh abang ambil rambutnya sedikit? Mansur, aku bawa buku nama-nama bayi terbaik di dunia. Kau bantu aku cari nama yang bagus buat calon anakku. Ah, gak usah pakai buku. Ana sudah punya nama yang cocok buat anak ente. Dari bahasa Arab. Taliban. Jadi kalau dipanggil, Talib, Talib, ayo mengaji. Enak kan? Enak kalau dipanggil Talib. Coba dipanggil Ban. Ban, Ban, ayo mengaji. Tak cocok lah. Lebih cocok, Ban, Ban, tambahkan anginnya dikit. Itu baru cocok. Jadi apa lagi dong? Ya, kau cari nama yang jerepet-jerepet dengan namaku. Namaku kan bagus, Guzur. Ah, ana punya ide. Nama ente kan Guzur. Ya. Berarti ana kasih nama yang gak jauh-jauh dari nama ente. Ah, kau sudah mengerti maksud aku. Siapa namanya? Bongkar. Nama panjangnya? Bongkar pasang. Mona, katanya orang tua, kalau mau hamil itu harus deket-deket sama orang hamil. Emangnya dulu Bu Gusur begitu? Loh, justru orang-orang hamil itu yang deketin Inyong. Lah terus, kalau mau hamil harus menuruti perintah orang hamil. Oh, begitu ya?
Ya sudah, sekarang Bu Gusur maunya apa? Saya turutin deh. Biar saya nih bisa hamil. Inyong tanya si cabang bayi dulu ya. Dedek, Dedek hari ini lagi mau makan apa? Aku kepengen makan ayam goreng yang utuh satu ekor. Dedeknya, ada suaranya. Katanya dia minta ayam satu ekor. Ya udah kalau gitu, buruan Ki beliin biar cepat hamil juga. Iya, iya, Dedek sebentar ya, dibeliin ayam goreng dulu ya. Kamu pintar. Paling enggak kan lumayan ya buat sama papi, kamu sama mami. Pertama ente harus siapkan bak mandi seperti ini, lalu kemudian isi dengan air hangat. Ha, siap-siap. Hah? Habis itu di dalam ember ini siapkan air untuk dibilas sama handuk kecil. Ah, siap siap. Kemudian sabun mana sabun? Sabun. Aku lupa. Aku ambil dulu ya. Ah ya. Aku titip anakku dulu. Sebentar. Lama ente. Cepat ambil itu sabun. Satu buat Bu Gusur. Aduh. Satu buat saya. Thank you very much, Bu Mona. Udah ya, saya pulang dulu. Dadah. Bilang dadah. 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 Maaf, Bu Gusur. Ini buat ayamnya, dua ekor belum bayar. 100.000. Kata Bu Mona, Bu Gusur yang mau bayar. Setelah kita kasih sabun, selanjutnya kita bilas. Gunakan air bersih yang ada di dalam ember. Perlahan-lahan. Tapi pasti. Kalau sudah sampai bilas, aku sudah tahu. Aku sering niat menyir kau. Tenang saja. Coba kalau emang ente udah pernah lihat, habis dibilas diapain? Ya diperes lah. Astagfirullahaladzim, Pak Gusur. Itu anak bayi, bukan cucian. Main feres aja. Bang, jadi abang nih sampai sekarang belum juga nemuin tuh nama buat anaknya Pak Gusur. Belum, ini anak lagi berusaha nyari dalam kamus Arab. Bang, lihat nih. Menurut ayah, bang, bagusnya namanya pakai nama Betawi, bang. Nama Betawi nggak bagus. Nama Arab bagus. Bagus Betawi ya, bang, Betawi. Nama Arab bagus. Betawi yang bagus nih. Arab. Betawi, tahu Betawi. Arab. Arab, salah, Betawi. Betawi, Arab. Apa sih? Yang benar dong, pengen beli kamus bahasa Arab apa Betawi nih? Yang benar yang mana? Saya jadi bingung nih, jadi beli nggak? Kagak! Permisi! Iya, suster. Permisi, Bu. Saya ingin mengantar hasil tes kehamilan Ibu. Yang kemarin salah, tertukar dengan Ibu Suryati. Coba lihat, suster. Nah, ini punya Ibu. Coba kau lihat, Mami. Malam, ada mimpi.